Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabar kalian hari ini? Bu Guru harap tetap sehat, tetap semangat. Begitupun dengan Bu Guru, masih sehat seperti anak-anak lihat ya. Baik, kali ini Bu Guru akan melanjutkan untuk materi IPA ya. Bu Guru akan lanjutkan materi tentang kisi-kisi ujian. Walaupun kita belum tahu ya untuk kedepannya apakah benar-benar akan dilaksanakan ujian atau tidak, tapi tidak ada salahnya atau alangkah baiknya kalau kita tetap mempersiapkan untuk pelaksanaan ujian tersebut. Baik, Bu Guru akan lanjutkan materi kali ini tentang bumi dan alam semesta ya. Bu Guru akan menyampaikan tentang sumber daya alam. Nah, ini mungkin sudah anak-anak dapatkan di kelas sebelumnya, di kelas 4 ataupun kelas 5, bahkan mungkin di kelas 3 ya, tentang sumber daya alam. Nah, di sini tentang pemanfaatan sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam yang ada di sekitar kita ataupun yang ada di lingkungan sekitar kita, itu kan ada berbagai macam ya, jadi bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Nah, ini ada Bu Guru sampaikan beberapa contoh ya tentang sumber daya alam. Jadi yang pertama di situ adalah yang berasal dari tumbuhan berupa rempah-rempah, bisa dimanfaatkan sebagai bahan farmasi atau obat-obatan dan kosmetika. Kemudian bisa sebagai tempat rekreatif ya. Jadi contohnya taman nasional yang di dalamnya mungkin ada berbagai sumber daya hayati ya, berbagai tumbuhan yang bisa dimanfaatkan atau dilihat keindahannya sehingga sebagai tempat rekreasi. Kemudian yang ketiga adalah penambangan. Jadi di situ nanti dari hasil penambangan bisa dijadikan atau dimanfaatkan untuk bahan bakar maupun bahan pembuatan nilon ya. Kemudian dari hewan ya, anak-anak bisa lihat dari hasil laut di situ berupa ikan ya, bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Kemudian dari hasil hutan ya, anak-anak bisa melihat di situ ada tumpukan kayu. Nah, itu bisa digunakan sebagai bahan bangunan ataupun mebeler. Kemudian yang terakhir di situ ada gambar hutan karet ya. Nah, karet dimanfaatkan untuk bahan baku industri, bahan ataupun bahan-bahan atau benda-benda yang lain. Baik, untuk selanjutnya ya, anak-anak bisa lebih jelas dari uraian yang sudah Bu Guru sampaikan di sini. Jadi berbagai manfaat sumber daya alam ya, bisa dijadikan bahan pangan, kemudian bahan sandang, kemudian peralatan rumah tangga, produk kesehatan maupun sebagai bahan bangunan. Anak-anak bisa baca lebih lanjut ya. Kemudian juga digunakan sebagai bahan bakar. Nah, untuk jenis-jenis sumber daya alam ya, sumber daya alam itu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable, yaitu dapat digunakan berulang kali ya, dan dapat dilestarikan. Contohnya apa? Ada tumbuhan, ada hewan, ada hasil hutan dan lain-lain. Air ya. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non renewable. Sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang ya. Jadi hanya terbatas penggunaannya, tidak dapat dilestarikan sehingga bisa mengalami kepunahan. Contohnya adalah bahan tambang ya, di situ ada minyak bumi, ada batu bara, kemudian berbagai jenis logam ya, itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya atau unlimited ya, ada cahaya matahari, kemudian arus air laut, udara, dan lain-lain. Nah, itu kan ketersediaannya ya, tidak terbatas ya.
Kemudian, untuk pengambilan bahan yang berasal dari alam, ya, contohnya penambangan maupun pengambilan hasil hutan, yaitu dengan membuka hutan untuk lahan pertanian, maka akan menimbulkan dampak, ya, dampak negatif dari pengambilan bahan alam tersebut. Antara lain apa? Akan mengalami kerusakan struktur tanah dan air. Kemudian mengalami pencemaran lingkungan, ya, baik tanah, air maupun udara. Nah, hewan di daerah yang diambil bahannya ataupun misalnya hutannya dibuka untuk lahan pertanian tadi, maka hewan yang ada di dalamnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Kemudian akan mempengaruhi sumber air atau mata air, ya. Jadi dari hutan yang dirusak, ya, maka akan mempengaruhi sumber air. Nah, nanti kita akan ulang tentang daur air, ya, di materi IPA yang akan datang. Kemudian punahnya jenis makhluk hidup tertentu, ya, ini juga merupakan dampak dari pembukaan hutan, ya. Jadi bisa dari perburuan, itu juga mengakibatkan punahnya jenis makhluk hidup tertentu. Kemudian mengalami kerusakan ekosistem. Nah, anak-anakku, mungkin untuk materi sumber daya alam yang berkaitan dengan kisi-kisi, ini saja yang Bu Guru sampaikan. Sekiranya dapat dimanfaatkan oleh anak-anakku, silakan nanti anak-anak baca kembali, kemudian dipahami, kemudian anak-anak bisa mengembangkan sendiri dari materi sumber daya alam tersebut. Untuk tugas, ya, silahkan anak-anak nanti buka ultranya, kemudian dimulai mengerjakan soal yang paket 1, nomor 1 sampai 10 saja terlebih dahulu. Jadi ingat, nomor 1 sampai 10, ya, paket 1 ultra. Nah, silahkan anak-anak banyak berlatih, banyak membaca, sehingga nanti anak-anak akan terbiasa dengan soal-soal yang didapatkan ataupun soal-soal yang diberikan, ya, dalam rangka nanti untuk mempersiapkan ujian. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku. Selamat belajar, ya, tetap sehat, tetap semangat. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.